Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Jemaah sekalian, kita lebih harus lagi untuk doa kepada Allah dengan doa ini. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah, kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi. Ya, Nabi yang paling mulia masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Masukkan doa ini, jemaah sekalian. Ya. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Azan nih? Belum ya? Ditambah lagi dengan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.